Assalamualaikum semuanya, selamat datang kembali lagi bersama-sama Kombo. Dan di video ini kita akan review game baru di Android. Game ini game yang ada pernah di PC guys ya, tayang di PC atau adanya di PC gitu. Cuman di game ini sudah ada di versi mobile-nya dan sudah rilis pada tanggal apa ya, kata dulu tanggal 30 Juni 2021. Nama gamenya ada Trifoco The Devil Demo gitu ya. Jadi game ini mirip game SimCity, SimCityland itu, tapi di temanya kalian bisa menjadi presiden yang korup dan diktator. Bisa membeli seperti itu. Apakah benar game ini mirip seperti PC-nya? Soalnya gue pernah main, cuman belum selesai. Oke, langsungnya kita coba aja gamenya. Let's go. Yes, dan sini kita lihat ya, ada option-nya. Ada efek volume, voice of volume, musik itu, scrolling newspaper trick, ada kamera. Untuk grafiknya nggak ada ya, ya. Ini ada bahasanya, bisa Google singing. Belum ada pakai Facebook ya. Katanya kita close. Dan kalian bisa beli gamenya dengan full guys ya, dengan harga 200.000. Dan ini gamenya bukan mod. Oke, langsung kita langsung. Ke tutorial dulu. Oke, dia pada pulau-pulaunya kita bisa bangun. Kita pulau bananas. Let's go. The revolution of evil. Oke. Kita bangun apa ya dulu ya? Oke, ini ada avatarnya. Bisa kita kostum. Kita coba. Oke guys, kita akan menjadi apa ya? Presiden mungkin? Nggak pakai Kim Jong Un ya. Ulti gendernya kita cowok aja. Kostumnya casual. Kurang apa ya? Presiden banget gitu. Wah. Enggak. Kayaknya ini deh. Topinya jelek. Oke, lumayan. Ini apanya? Orangnya. Gini aja. Rambutnya enggak usah, aksesoris. Anjay. Oke, ini kita pikirin ya. Ini kumisnya. Gini aja. Ada jenggotnya, guys. Kayaknya enggak usah deh. Enggak usah, Bang. Oke. Presidennya background-nya apa, cuy? Kita coba kita pilih. Moskow, Harvard. Oh, pendidikannya ya. Harvard-nya bagus deh. Kita coba Harvard ya. Oke, enggak bodoh amat lah isinya apa. Capitalis, vaccine respect, US residency, faster education skill. Rise to power. Kekuatannya kita coba pilih. Kapitalis apa ya, nasionalisme apa ya guys ya, atau kita sebagai militari gitu, wah, atau kita regeneration, wah, bisa pilih sendiri ya. Kita mungkin nasional aja ya, karena biar imbang ya kualitasnya. Financial genius, kayaknya financial genius deh. Kita bangun ekonomi yang bagus gitu, padahal nggak ngerti. Satu lagi hardworking, kerja keras ya. Flow-nya alkoholik ya, berarti sih kemudian apa ya? Inilah mungkin apa lagi? Oke, dah. Oke, diri. Oke, udah mulai ya. Intel, January 99 Foundation, your victory. Duit kita cuma dari dikasih 10.000 oleh negara ya. Oh my god. Oh gila, grafiknya keren cuy. Ternyata sama, lebih bagus di sini nih. Oke, ini penduduk kita kayaknya miskin banget ya. Sebagai pemimpin, kita harus mensejahterakan rakyat kita guys ya. Tapi sebelum itu kita sejahterakan diri kita sendiri. Saya akan korupsi di sini ya. Tapi kalian jangan dicontoh ya. Oh, ini diri kita.
Terus kita ngapain nih? Oke, mati dulu guys ya. Kita ini menunya ternyata guys. Ada pembangunan, ada menu, ada radio-radio, ada foto, ada patung diri apa ya? Pemimpinnya. Gua enggak sebut apa itu. Oke, istana negaranya. Di samping pantai. Jadi kalau kalian berbuat dosa pada rakyat, kalian akan langsung wah, gitu ya. Dihantam ombak mungkin. Kita bangun. Seharusnya ada tutorialnya gitu ya. Tapi di sini enggak, guys. Ini peta. Wow. Kayaknya harus gue nonton tutorial dulu mungkin ya. Oh, jadi itu. What matter requires president's attention? Ini kita lihat guys, ada prohibition. Ada literary program, controversial ban, anti-litter. Jadi ketika kita bisa bahkan pasukan gitu. Nice. Ada global, ada pilihannya. Atau apa, ada pabrik. Oke, di sini kita bisa sendiri ya guys ya. Ada bendera. Apa ya itu ya? Ada militer. Kita belum kebuka mungkin ya. Ini popular kayaknya lagunya. Ada print money cuy. Oke, ini gimana cara ngehacknya ya? Soalnya gamenya offline guys. Ini rumah siapa ini ya? Kita review-review dulu guys ya. Waduh bangun-bangun. Ada jemurannya ya, keren. Kita lihat orang-orangnya. Kita lihat luas mapnya juga luas sih. Kita bisa bangun sendiri di sini. Tuh guys, pemandangannya ya. Padahal kita ada di pulau kecil loh ini, di peta. Oh gila loh, kita bisa bangun jembatan, pangkalan militer. Nice, ih keren banget ya. Cuman gua bingung. Game-nya kayak mana nih? Oke, ada buku catatan. Oh, apakah ini tutorialnya? Number citizen, kita bikin 50 apa ya, rakyatnya. Ada turisnya. Jadi penghasilan kita tuh dapat dari turis juga, guys. Jadi kita bisa bangun kegiatan pariwisata. Kegiatan seperti ini. Ini contohnya. Ini bukan warga penduduk sini deh. Ini apa ya? Pabrik. Tempat rakyat kita bekerja. Standar for 14 jam untuk bekerja hari full. Enjoy Marymore. Oh, keren. Oke, kita bangun apa ya? Coba kita bangun sesuatu, guys. Kita bangun sekolah. 4.000. Kayaknya langsung bangkrut dah gua. Lah. Oke, ini ada pelabuhan. Oh, jadi sini, guys. Bisa ngumpulin duit-duitnya. Gue ini harus belajar dulu kayaknya dah. Gak asal main-main aja gitu. Gini kita cuma review aja guys ya. Mainnya bingung gue mainnya. Sekali lagi high school. Kalau trio kita santai dulu. 15.000. Kita bangun. Kita bangun bang, bisa gak ya? Belum bisa. Belum bisa dibangun guys. Ini wow, contraction. Oh iya, kalau nggak salah kita nah, hijau ini guys penduduk atau citizen. Merah ini kalau nggak salah apa ya? Kalau kuning itu kalau nggak salah pabrik, pertanian gitu. Kalau sama kayak City Skyline gitu. Cuman gue nggak pernah main game ini. Masalahnya adalah satu, downloadnya guys. Ini total downloadnya sekitar 2 gigaan. Dan tapi dia nggak download lagi di dalam gamenya, oke? Okay? Gitu aja sudah dari videonya, nanti kita lanjutin lagi kalau saya sudah pintar untuk menjadi sebuah pemimpinnya. Oke, kita lihat penyimpanannya. Oke, guys, dari pool penyimpan dari game ini. Versinya 1.3.rcts5, triple code, PD People di demo. Pool penyimpanannya adalah 2,4 giga saja, dan baterainya menghabiskan 3,2% dari kita bermain. Teman-teman nggak banyak, cuma review doang. Soalnya saya belajar dulu guys ya. Nggak asal main dulu ini ya. Oke guys, gitu aja. Terima kasih udah nonton sampai habis. Kalau kita mau nyelidik lagi, kalian komen aja di bawah. Saya Rukombo, untuk diri saya. Bye-bye.